Kita coba ya. Oh my god, inilah detik-detik. Kobo suka durian, jadi semoga Kobo suka natto. Oke. Okay? Eh, kita coba segini. Bentar, aku belum siap. Bismillah, bismillah. Ya, doa dulu ya guys, doa dulu, bismillah. Bismillah. Itadakimasu. Hang. Unexpectedly enak di lidah Kobo ya. The hell? Sebenarnya bukan wait, the aftertaste. Ini pertama kalinya ya. Ini pertama kalinya Kobo makan natto. Rasa kok rasa kopi sih? Kenapa ada rasa kopi? Ini edible sih. Ini di what the hell? It's actually taste good. Bruh. Oh ya, kita coba cium ya guys. Kita coba cium ya. Bau kopi bener, bau kopi, bruh. Dan baunya nggak semerbak strong gitu, padahal. Tapi emcan aku juga udah kayak wanti-wanti, baunya tuh bakal semerbak pasti. Tapi enggak, bau kopi cuy. Kok kopi sih? Gue jadi takut beneran anjay. Enggak, kagak. Udah lewat masa kopi tuh. Kagak, beneran. Ini tuh enggak gini guys. Kalau teori aku ya, ini tuh kedele. Kedele kan difermentasi. Kedele tempe. Tapi enggak jadi tempe gitu, udah difermentasi. Jadi mungkin gara-gara itu. Soalnya kan apa? Kecap tuh dari apa? Kedele. Kopi bukan dari kedele ya? Tapi gini ya, logikanya Kobo, kecap itu dari kedele. Kecap tuh hitam. Dan kopi itu hitam. Makanya ini kayak kopi baunya. Orang aku masih bisa nyium, kenapa sih ah? Beda, aku masih bisa nyium. Sekarang coba logikanya, kenapa tempe baunya nggak bau kopi? Gini bro, logikanya, kalau logika aku karena probiotik di sini, gue pengen atau ini di hidung Kobo Kanairu berbau kopi. Dan gue gak mau tempe berbau kopi, biar ada perbedaannya. Men. Ya elah men. Reisa please dong.